Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Rangga Rusmana. Hari ini jadi kita memutuskan untuk sedikit refreshing, mau relaksasi. Jadi kita mau rencananya mau jalan-jalannya hari ini kita yang deket-deket rumah aja, nggak jauh-jauh. Kita mau nginep di salah satu hotel di daerah Sentul. Ikutin terus keseruan kita. Jangan kemana-mana. Kita udah sampai di kita nginep di Haris Hotel Sentul City. Ini nggak jauh dari rumah, cuma setengah jam. Cuma sehari tapi tetap senang. Cuma setengah jam dari rumah. Ini sebelum kita masuk ke kamar, lepas dulu semua pakaian, bersih-bersih, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedikit cerita tentang liburan singkat ini, short getaway. Jadi kita udah merencanakan dengan persiapan yang cukup matang. Sebelum kita memutuskan untuk memilih tempat ini, jadi sengaja memang di Haris Hotel Sentul ini kita pilih karena dia lokasinya memang nggak terlalu jauh dari rumah dan juga nggak di pusat kota. Karena khawatir kalau yang deket-deket atau di dalam kota itu pasti rame, jadinya kita milih yang agak sedikit ke pinggir-pinggir kota lah. Dan akhirnya pilih Haris Hotel Sentul City nih. Karena kita udah pernah nginep di salah satu Haris Hotel, makanya kita putuskan untuk ngambil Haris Hotel ini. Selain itu reviewnya juga cukup lumayan bagus untuk hotel dengan harga yang sudah nggak salah berenang di bawah, udah mulai pada berenang. Tapi pastinya berenangnya juga nanti kita menjaga jarak, turunnya juga harus pakai masker. Dari hotel juga mengharuskan kita untuk tetap pakai masker di lingkungan hotel. Dan kita selalu bawa hand sanitizer pribadi, walaupun di hotel udah disiapin juga. Gitu. Relaksasi sedikit dari kondisi corona. Di sini kita mau berenang. We'll be right back.
Harris Hotel di Sentul City ini, dia fasilitasnya cukup lengkap. Ada sepeda, dan di sini ada lapangan bola mini, lapangan mini soccer. Di sini ada taman bermain. Taman bermain anak. Selain sepeda, dia juga menyewakan ATV. ATV ada, jadi ada di pojok sana ada arena untuk main ATV. Jadi main tenis meja. Sebelah sini ada yang main bulu tangkis. Nah. Kalau untuk keluarga di sini enak sih, nggak bakal kekurangan untuk aktivitas. Gak gelap guys. Ini kalau mau nongkrong-nongkrong nanti malam mungkin. Guys. Dia ada entah minjemin atau nyewa nih, kita belum nanya. Kalau mau main sepeda, enak juga sih. Pokoknya cukup lengkap nih. Ada bakso, ada apa lagi mas? Ada pisang goreng. Pisang goreng ya? Iya. Pisang goreng, bakso, ini kopi, ya seperti kopi keliling lah. Selamat malam, ini kita ada di salah satu sudut di Harris Hotel Sentul. Ini ada spot bagus untuk foto. Very instagramable kalau bahasa anak sekarang nih. Jadi ini bukan tempat masuk clubbing. Terus di kolam renangnya juga ada tempat buat foto-foto. Di kolam renangnya juga banyak lampu-lampu bagus, tapi ini sih yang paling bagus nih, the best. Tapi sepi tempatnya. Sepi ya, justru sepi enak untuk foto. Bagus nih, kita kasih biro. Lagi di hari kedua di short getaway liburan singkat. Udah banyak pun. Ada yang bermun nggak kelihatan. Jadi saya rencananya mau dalam jam 7 mau udah bawa ini kemarin, jadi mau jalan di sekitaran hotel pakai ini kuil elektrik skateboard, tapi nggak bawa kamera, ini pengen bawa action cam aja. Apa ngomong asyik. Let's go. Oh,
Kita udah mau check up nih, liburan singkat tapi lumayan seru, bikin refreshing, seru juga. Yep. Biasa ritual sebelum pulang foto-foto dulu guys. Dan fasilitasnya nih, taman bermain untuk anak-anak yang lengkap, olahraganya lengkap, jadi ada sepeda, ada ATV, motor ATV, terus gymnya ada Dino Kids Club. Dino Kids Club itu tempat playground untuk anak-anak. Kolam renangnya juga panjang, ada dua jenis kolam, yang untuk olimpik untuk orang dewasa, yang anak-anak ada juga yang setengah meter. Dan untuk itu sih, untuk reviewnya, terus pelayanannya juga ramah, memuaskan. Kalau di weekend kayak tadi itu ada senam, pagi-paginya ada senamnya. Hey guys, udah check out, jadi tinggal nunggu kita sih naik Grab, mau nunggu Grab sambil nunggu makan. Jadi liburan singkat kali ini tuh cukup repot karena persiapannya jadi double-double, bawa bajunya harusnya cuman berapa potong, tapi sekarang karena aja ganti baju, setiap masuk ke kamar ganti baju, dari bawah ganti baju, masker juga jadi bawa double-double. Dan untuk tempat juga harus lebih selektif, karena tempatnya itu harus benar-benar yang terjamin, yang memberikan kebersihan, protokol sesuai standar protokol COVID juga. Tapi pengalamannya cukup menyenangkan untuk liburan singkat kali ini. Mudah-mudahan kita bisa liburan lagi yang agak lebih lama dan lebih seru lagi. Iya gak, Kak? Iya. Ada sini. Segitu dulu vlog edisi jalan-jalan kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Nanti akan ada video-video berikutnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang sudah menonton, jangan lupa di like, di klik like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum. Yang udah subscribe, terima kasih. Buruan di subscribe karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya. Terima kasih, sampai ketemu di selanjutnya. Bye.